Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing bagaimana menginstal hook atau cantelan pada Suzuki GSX R150. Ya, bisa kita lihat ini bagian samping tidak ada cantelannya karena memang secara desain adalah motorsport. Ataupun kalau dicantelin di lampu sen akan sangat mengganggu dan juga berbahaya karena ada manuver dari setir. Oke, ini fairing udah saya lepas. Ada di tutorial saya yang lain untuk cara melepaskan fairingnya, dan saya akan menginstal hook seperti ini. Ini jenisnya jenis hook yang folding. Namun karena di bagian fairing tidak ada lubang, saya harus membuat lubang pada fairing. Dan pada titik ini, bagian inilah saya akan memasang hook. Dan hooknya jangan lupa untuk diberi double tape. Ini saya pilih jenis hook yang folding yang bisa melipat dan permukaannya lebar. Jadi permukaan tempel itu lebar. Jadi akan cocok pada permukaan plastik seperti ini. Dan ini sudah terpasang. Jangan lupa untuk di bagian belakangnya dikasih ring, karena ring ini akan lebih menguatkan dari ikatan baut maupun pada hook itu sendiri. Ya, sebisa mungkin ringnya adalah ring yang lebih lebar, jadi dia akan bisa mengikat hook pada plastik fairing dengan lebih kuat. Oke, ini tinggal saya ikatkan, kuatkan saja. Ini sudah terkunci kuat. Bisa kita lihat ini folding, bisa dilipat dan tidak ada permukaan yang tajam pada hook ini. Jadi memang sengaja saya pilih jenis yang seperti ini. Oke, ini sudah terpasang dan saya juga memberikan lubang tambahan pada fairing ini. Ya, ini bisa kita lihat udah terpasang. Ini juga ada penguncinya, jenis hooknya. Ini cukup kuat dan bisa dilipat bila tidak digunakan sehingga tidak mengganggu pemandangan maupun manuver kita. Untuk bebannya sendiri, jenis ini saya udah coba untuk sampai membawa 2 botol air mineral yang besar dan kuat. Dan memang kadang biasanya ini saya beli Pampers, perjalanan pendek, ini sangat membantu. Jadi ini kita sharing agar teman-teman yang bertanya tentang cantelan di motor Suzuki GSX, inilah adalah salah satu sharing idenya. Terima kasih, itu saja sharing dari kami. Silahkan selalu like dan subscribe channel Donisiano Haji untuk informasi-informasi Suzuki GSX menarik lain.